Uang tabungan milik Chandra yang disimpan di Maybank cabang Urip Sumoharjo, Solo, Jawa Tengah senilai 72 juta dilaporkan hilang. Hilangnya uang tabungan nasabah Bank Maybank tersebut terjadi pada 11 Juni 2020. Kejadian berawal saat Chandra kehilangan sinyal ponselnya selama beberapa hari. Berikut 5 fakta hilangnya uang 70 juta milik Chandra yang disimpan di Maybank Solo yang dirangkum oleh Kompas.com. Yang pertama, sinyal hilang dan ganti kartu baru. Pada 11 Juni 2020, Chandra kehilangan sinyal ponselnya selama beberapa hari. Ia kemudian menggantikan kartu nomor teleponnya dengan yang baru pada 15 Juni 2020. Namun, ketika mengaktifkan kembali, pihak gerai tidak mempertanyakan alasan Chandra mengganti kartu. Yang kedua, ada 5 transaksi misterius. Setelah itu, menurut kuasa hukum Chandra Gading Satria Nainggolan, Chandra ke Maybank pada 18 Juni 2020. Saat cetak rekening koran, Chandra baru menyadari jika uang 72 juta rupiah miliknya sudah raib. Gading mengatakan ada 5 transaksi misterius yang tak diketahui kliennya. Transaksi tersebut terjadi di hari yang sama, yakni pada 11 Juni 2020. Pada 15 Juni 2020, Chandra membuat pengaduan ke pihak Maybank dan juga polisi. Namun baru mendapat jawaban pada 7 Agustus 2020. Namun Gading berkata jika pihak bank tidak mau melakukan penggantian karena pengambilan tersebut melalui internet banking dan dianggap sah. Yang ketiga, pemindahan dana melalui mobile banking. Sementara itu, juru bicara PT Bank Maybank Indonesia, Tommy Hersya Putra, mengatakan transaksi tersebut dilakukan melalui mobile atau digital, bukan dilakukan di kantor cabang. Berdasarkan investigasi Maybank, transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah kepada pihak ketiga tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan telah melalui fitur keamanan yang ditetapkan dalam transaksi melalui mobile banking. Yang keempat, tidak ada pelanggaran sistem mobile banking. Terkait pengaduan nasabah itu, Tommy Hersya Putra menegaskan kembali, transaksi pemindahan dana dari rekening dilakukan melalui mobile banking dan tidak ditemukan pelanggaran pada sistem. Yang kelima, OJK fasilitasi pertemuan nasabah dengan pihak bank. Terkait kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan Solo langsung bertindak dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mencari solusi terbaik dalam kasus tersebut. Kepala OJK Solo Eko Yunianto mengaku telah menerima pengaduan dari nasabah yang uang tabungannya hilang di Bank Maybank pada Rabu 18 November 2020 sore. Itu tadi Tribunnews update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.